Assalamualaikum. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya. Di video kali ini aku akan membuat kolak dari labu madu atau yang biasanya disebut butternut pumpkin squash. Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, ini labu madunya ya teman-teman, ukurannya kecil ya. Bijinya di sebelah sini ya. Aku akan potong terlebih dahulu. Aku potong di sebelah sini dan nanti bijinya itu akan aku ambil untuk dijadikan benih. Kalau bagian atasnya ini full daging, tinggal dikupas aja. Bijinya ini akan aku kumpulkan, kemudian dicuci dan dikeringkan, dijemur. Nah, kita akan lanjutkan membuat kolaknya. Ini kupas dulu labu madunya. Ini sudah dikupas dan dipotong-potong ya teman-teman. Kalau mau dicuci dulu atau dipotong dulu, itu boleh juga teman-teman. Biasanya sih kalau aku masak apa-apa, dicuci dulu terus baru dipotong. Ini karena aku di dapurnya lagi hujan, lagi bocor, jadi aku potong dulu baru dicuci. Ini sudah bersih ya teman-teman. Kemudian kita akan mulai memasak, nyalakan api kompornya. Masak air setengah panci hingga mendidih. Dan kemudian kalau sudah mendidih, masukkan saja labunya. Dan aku menambahkan garam sedikit aja, karena masak apapun harus pakai garam. Kemudian diaduk-aduk dan tambahkan 1 lembar daun pandan. Ditutup hingga labunya matang ya. Ini labu rebusnya aku ambil sedikit buat si Dede. 2000 years later. Tadi aku ambil airnya untuk merebus gula. Gula yang aku pakai ini gula kawung, disisir dan dicairkan. Kemudian dimasukkan ke labu yang telah matang tadi. Jangan lupa disaring ya teman-teman, karena kadang suka ada serangga. Kemudian ini aku masukkan 1 bungkus santan instan. Diaduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Koreksi rasanya, teman-teman juga bisa menambahkan gula pasir secukupnya. Dan di sini aku tidak menambahkan larutan pengental. A few moments later. Sudah jadi ya, teman-teman, sesimpel itu. Ini si kecil suka banget ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.